Halo cuy, kembali lagi di Roblox Car Driving Indonesia. Dan kali ini kita lagi collab ya. Kita collab bersama Bapak Urto dari channel Urto Games ya. Buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu ke channelnya Bapak Urto, yaitu Urto Games. Untuk linknya ada di deskripsi atau di kanan atas, silahkan klik di situ ya. Oke, jadi kali ini kita main Roblox Car Driving Indonesia Revamp ya. Seperti biasa kita mencari glitch-glitch ya. Ada glitch atau bug yang mungkin belum kalian ketahui ya, okay? Stay tune videonya sampai akhir. Di Palimanan. Yang ada pasar itu Palimanan ya? Palimanan, Palimanan. Palimanan. Oke. Okay. Jadi tempatnya itu ada di sana ya. Tunggu saja ya. Tapi sebentar ini di sini kok ada lingkaran ya? Aku juga ada loh sekarang. Bayangan lingkaran gitu. Kalau naik mobil juga. Aku pertama lihat lingkaran itu pas naik mobil-mobil itu. Baik, mobil yo gimana tuh? Oke, ini baru namanya angkot ya. Angkot racing nih. Keren kan? Itu tinggi banget ya ini karakternya. Bisa ini. Tapi akselerasinya jadi untung kalau ditinggin gini. Cuma enggak stabil. Enggak stabil kalau pas kencang gitu dia gaper. Geter-geter itu. Tremor. Palimanan kalau naik angkot sampai sana malam gocah ganti gitu. Enggak lah, sore ya, iya. Falcon. Nah, belakang. Oke. Okay. Loh, yang nyetir siapa ntar? Yang nyetir kamu kan maknya Yanti ya. Oke, oke. Okay. Kita diantar maknya Yanti. Ini kenapa chatnya bagus banget? Ini Falconnya kok modern banget. Seri apa ini? Ini lupa, bentar. S60. Modern ini banget. Falcon masih produksi sampai sekarang? Masih. Volvo masih ya? Volvo. Iya. Di relive-nya. Oh masih toh? Tapi kukira udah gak produksi. Masuk Indonesia gak ya? Lupa dah. Mobil luar kota kan ya? Volvo. Oke, kita tinggal ya. Oke. Dulu angkot siapa itu? Jambung tengah jalan nih. Oke, kita. Serius ini keren sih modelnya. Lampu depan 3D. Mantap. Wah, 3D ya. Yoi. Uji. 1 menit 30 detik kemudian. Halo, iya. Apakah maknya Yanti sudah tidak sabar? Oh iya, sudah tidak sabar. Wah. Untuk Yanti sangat bagus ya. Iya. Memang. Nggak, aku coba dulu. Apakah masih bisa? Kalau nggak bisa, lucu sih. Jadi langkahnya kalau mau coba, masuk dulu di mobil. Iya. Terus shift L. Kali ini udah pada shift L nih. Ya. Lalu lompat, jangan shift lagi tapi lompat aja. Terus masuk ke seat. Ya aku malah ke seat. Nah, masuk ke pengemudi. Nah nanti muncul tuh apa namanya speedometernya. Tinggal digas biasa sambil pencet shift. Coba nih kalau mau coba. Bentar, kok saya lupa. Masuk dulu, oke. Okay. Masuk dulu, shift L. Shift L. Terus lompat. Diparkir dulu P biar gak jalan. Oh, P. Lompat. Okay, P. Ya. Terus E masuk. Masuk ke mobilnya jangan di shift, bisa? Oh iya. Nah, sambil di shift, sambil pencet shift biar kameranya enggak jauh-jauh amat. Karena ada speedometernya tuh. Oh iya. Iya. Jadi seperti itu ya. Cuma ini kalau di aku belum coba sih. Apakah dia bisa shift? Enggak bisa. Okay, enggak bisa kan ya? Nanti cuma bisa itu ya. Kita okay. Bisa jalan di mobil ya, tanpa pencet shift loh. Hah? Pakai panah, tanda panah. Panah. Tanda panah kameranya iya, enggak? Tanpa iya, shift. coba. Tanpa shift kah? Iya, tanpa shift. Boleh ya? Pakai tanda panah. Jalanin mobilnya. Tanpa shift L, P dulu, terus lompat, masuk. Oke. Okay. Tanda panah ya? Iya. Oh iya. Ini bentuknya apa sih? Oh, bisa deh. Eksperimen ini. Berarti ini nyetel itu dulu, apa kameranya dulu biar lebih enak ya. Nah, iya. Baru kita mainin ngeng. Nah, aku oh, bisa. Berarti nanti pakai cara itu aja. Oke. Okay. Nah, ini mau berong soalnya jadi bagus ini. Kamu patekir sama leluhur kamu ya di sini ya. Oh, yang ini sedan nih. Ini sama-sama Alfa Romeo kan. Iya. Cuma di modern yang punyanya Bapak Firas ini leluhur kamu ya. Nah, di situ semoga mobilnya berkarat ya di situ ya.
Mungkin videonya sampai di sini dulu. Jika kalian ada request tempat rahasia lagi atau glitch yang menurut kalian menarik, silakan komen di bawah ya. Jangan lupa di share Pak RT ya. Thank you for watching and goodbye. See you next time. Oke cuy, jadi segitu aja ya. Cukup segitu aja untuk video kali ini, untuk collab bersama Bapak Korto dari channel Orto Games. Silakan yang mau berkunjung ke channelnya Orto Games, sudah saya kasih link channelnya di kolom deskripsi di bawah. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.